Hai guys, so di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku ingin update usaha aku. Jadi dulu aku pernah bikin video ya pas opening usaha ini. Yeah. Wah, videonya juga udah lumayan ada banyak yang nonton juga loh. Dan mungkin rata-rata udah pada tahu ya. Iya. Bisnisnya kita tuh apa? Iya, yaitu adalah transport. Yeah. Dan juga gini loh, banyak yang chat setelah bikin video itu kan kita enggak pernah update-update lagi ya. Mm. Kalau di YouTube ya. Yeah. Dia tuh banyak nanya, usahanya gimana kok enggak ada update? Udah bangkrut kah? Udah apakah? Kayak gitu loh. Karena banyak yang nanya juga sih kayak buka usaha di tengah pandemi waktu itu ya, kayak benar-benar sekarang pun masih pandemi sih sebenarnya ya. Nah, di video kali ini kita akan apa ya, update apa yang terjadi dengan usaha kita Luxury Transport Bali. Yeah. Apakah makin top chair, apakah makin karena kan lagi pandemi ya. Iya, betul. Oke deh, kita mulai. Ini kita udah di lokasinya sih ya, di tempat kantor kita Luxury Transport Bali. Kita bakal kasih lihat dulu situasi yang ada di gudang kita. Mobil. Ya, yeah, let's go. Loh, kok mobilnya hilang semua, ya? Ya, ini hilang berarti apa? Berarti disewa, guys. Dan itu justru kita happy ya. Kalau ini kosong, kita malah happy, guys. Iya. Jadi artinya keluar semua mobilnya keluar. Lagi dipakai, lagi disewa orang. Tuh. Ya. Jadi sebenarnya harusnya tuh ini full. Kalau kalian lihat video sebelumnya ya, yang waktu kita pertama kali launching, tep, ini full banget kan. Nah, sekarang lihat kosong. Ini sisa-sisa mobil gede doang. Yeah. Mobil kecilnya sih pada keluar semua. Iya. Yeah. Guys, beruntung banget hari ini kita datang shoot. Ini nggak di plan loh. Iya. Yeah. Tapi bener-bener bahkan staffnya juga kaget ya. Iya. Yeah. Kita tiba-tiba langsung datang bikin video hari ini. Dan mobilnya tuh pada keluar. Yeah. Jadi aku kan cerita sedikit, semenjak aku buka usaha ini selama pandemi, aku sebenarnya sempat ragu sih bisa rame gitu. Aku bahkan plannya tuh kayak ya mungkin pelan-pelan aja gitu ya. Tapi ternyata aku bersyukur juga usahanya ternyata lumayan jalan, walaupun nggak kenceng-kenceng banget jalannya ya, tapi setidaknya adalah ada perjalanan pergerakan dikit. Kita juga sempat nambah-nambah mobil, kayak mobil-mobil kecil, mobil-mobil yang lepas kunci, karena kita di sini bisa lepas kunci. Jadi kita sempat nambah beberapa armada mobil, kayaknya ada puluhan mobil kita tambah lagi. Jadi total mobilnya sih udah berapa ya? 40-50an gitu ya. Dan sekarang itu hari ini ya, untuk hari ini keluar semua guys, rata-rata keluar noh. Biasanya ini full banget, di sini bisa nampung sekitar 40 mobil. Yes. Bahkan bisa ditumpuk-tumpuk, dan juga kita ada tempat lagi yang kita punya untuk nyimpen-nyimpen mobil gitu loh. Nggak semua juga di sini, tapi hari ini sih wow, gokil sih. Mobil kecilnya pada keluar, sisa yang mobil gede-gede gini. Nah, jadi ini bisa untuk kayak misal kalian datang 10 orang, belasan orang, kalian bisa sewa yang kayak ginian guys. Nah, kalau yang kayak ginian tuh udah include supir sama bensin harganya ya. Kalian bisa cek harganya di Luxury Transport Bali, IG-nya di sini. Jadi berkat kalian aku juga ingin apa ya, ngucapin terima kasih ya berkat kalian semua. Banyak yang apa, sewa mobil aku tuh follower aku dan juga follower kamu atau subscriber-subscriber kita. Dan banyak kita. Yang tag kita juga ya, kayak yeah, kita sewa nih mobil di sini terus tag ke Instagram kita. Thank you banget. Thank you banget sih. Jadi ini usahanya kalau tanpa kalian mungkin nggak akan jalan sih. Yeah. Tapi berkat kalian, bersyukur sih bisa. Ya setidaknya usahanya jalan, bisa bayar gaji karyawan, semua orang dapat kerjaan juga, yes, kayak supir, staff. Jadi dan kalian yang datang pun ke Bali tuh bisa sewa mobil dengan trusted, aman, karena ya kalian udah tahu ini bisnisnya siapa. Iya, seperti itu. Kita juga mencoba kasih pelayanan yang terbaik. Oke, kita masuk ke kantor dulu yuk, agak panas. Bali panas, guys. Ini dia kantor kita. Hai. Padahal sibuk pada kerja. Hari ini kerja. Banyak mobil yang keluar, jadi pada sibuk. Pada keluar ya butuh mobilnya? Iya, pada hari ini semuanya full banget. Jadi wow, udah banyak banget yang keluar hari ini. Wow, amazing. Iya. Ini guys, pada sibuk semua kantornya. Oke, kita punya announcement ya. Oke guys, kita juga punya announcement. Ini kabar yang gembira buat kita juga ya. Kemarin kita buka ini bulan Juli ya kalau nggak salah. Juli tahun lalu. Jadi kurang lebih udah 10 atau 11 bulan ya. Udah hampir setahun ya. Udah hampir setahun. Nah, sekarang itu kita punya announcement, yaitu adalah Luxury Transport Bali nggak cuma menyewakan mobil, tapi juga menyewakan penginapan. Yap. Yep. Karena gini guys, aku kan sering review villa, hotel. Jadi itu banyak banget yang nanya DM-DM aku atau email aku,
Korik itu villanya di mana, itu hotelnya berapa harganya. Banyak yang nanya seperti itu dan aku nggak bisa balas dong satu persatu kan, jadi ribet. Dan juga banyak follower yang ngomong, kenapa sih Koriki nggak sekalian nyewain penginapan, karena kan sering review dan juga punya transport ya. Mm-hmm. Karena biasa bisnis transport dan penginapan tuh selalu berkaitan, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Orang datang ke Bali butuh transport, pasti butuh penginapan. Oleh karena itu, Luxury Transport Bali akan mempermudah kalian bagi yang ingin ke Bali, yang sewa transport juga bisa sewa penginapan langsung di kita. Iya, dan lebih spesialnya lagi, bakalan dapat diskon, guys. Jadi kalau kalian udah sewa mobil di Luxury, jangan lupa juga tanyain penginapannya, jadi kalian bisa dapetin diskon, guys. Kita akan kasih harga yang lebih spesial karena kalian sewa transport dan juga hotel, yes, atau penginapan. Dan nantinya hotel-hotel yang biasa aku review, yang kalian bisa nonton kayak villa-villa kemarin, kalian bisa sewa itu juga di Luxury Transport Bali. Jadi kalau paketnya jauh lebih murah dan juga ada kelebihannya juga. Contohnya kan mau antar mobilnya ke hotel tersebut, kita bisa anterin. Misalnya lepas kunci, ingin nyimpen kuncinya juga bisa di hotel tersebut karena pesan langsung dari kita ya. Jadi kita ada kerjasama dengan hotel-hotel di Bali dan juga villa-villa di Bali. Ya, kita akan bikin paket transport dan juga penginapan. So, bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa follow Instagramnya Luxury Transport Bali, guys. Oke, dia akan taruh di sini. Kalian bisa chat di sana, kalian bisa booking transport dan juga penginapan sekarang. Dan nantinya kita akan update post di sana foto-foto tentang penginapan apa aja yang ada di Luxury Transport Bali, guys. Dan pastinya penginapannya itu udah kita review, udah kita cek, jadi udah pasti rekomend. Bagus, top gitu lah. Ya, jadi nggak bakalan zong gitu loh kalian dapat penginapannya, itu bakalan yang bagus. Mm-hmm. Dan kalian ingin tahu harganya gitu ya, kalian bisa cek langsung, nanti tanya aja di Instagram kita @luxurytransportbali. Situ juga ada nomor telepon, ada juga alamatnya, nanti kalian bisa cek aja ya. Jadi kita ada sedikit perkembangan dan nantinya tuh harapan kita ya, kita ingin bikin Luxury Transport Bali ini seperti tour and travel. Yes. Ya, kita juga udah dapat izinnya, tapi mungkin pelan-pelan dulu, yeah, lah ya. Step kan, by step ya. Ini yang pertama kita announce adalah penginapan. Hmm. Ya. Dan juga aku ingin buat seperti ini karena untuk bantuin usaha-usaha lokal di Bali ya, penginapan-penginapan kan tahu aja lagi pandemi seperti ini agak turun ya. Makanya konten aku kenapa banyak staycation, bikin-bikin video review-review villa hotel di Bali, karena aku ingin bangkitin usaha di Bali juga gitu loh. Apalagi usaha pariwisata di Bali lagi turun drastis, guys. Dan juga aku bersyukur sih Luxury ini bisa bertahan selama pandemi, dan boleh dibilang aku sih bersyukur banget lah, pokoknya kita bisa bertahan dan juga ini berkat kalian semua. Yang ngucapin thank you, guys. Iya, guys, aku jalan dulu ya. Selamat bekerja ya. Semangat. Iya, thank you. Lah, kurang semangat ini. Terima kasih. Pada stres, guys. Oke deh, guys, kurang lebih seperti itu update usaha kita. Jangan lupa untuk follow Luxury Transport Bali ya, guys ya. Kalian follow ya. Nanti juga bisa cek di deskripsi box. Aku simpan semuanya di sana, kalian bisa cek aja. Oke deh, aku Ricky dan Pebi, kita ingin ucapin apa ya? Ucapin. Oke deh, guys. Bye. Oke deh.